cleaner. Ini cara pengujian untuk sensor CKP Honda Beat FI. Kabel merah ini ke negatif, merah ke positif, biru ini ke pulser yang ada di sensor CKP yang ini. Kabel hijau-hijau ini adalah ketiganya sensor Hall ya, untuk pengujian. Ini di sini ada tertera pulser ya, H1 itu Hall 1, Hall 2, Hall 3. Nah, ini sudah mulai cepitkan ya, ini negatif, positif, sudah mulai nyala. Kita coba ini sensor CKP-nya ya, coba di zoom. Nah, ini pulser yang warna kuning, ini coklat hitam positif, ini warna hijau massa atau negatif. Yang ini putih-putih atau putih merah, putih biru, ini sensor Hall ketiganya ya. Jadi untuk sensor Hall pemasangannya kabel yang warna hijau. Nah, udah jelas kan? Kita masukkan sensor Hall ke CKP. Nah, tiga udah masuk ya, putih-putih. Ini yang hijau ya. Ini kabel coklat itu ke positif. Coklat ke positif, maaf salah. Yang ini. Nah, yang ini dari sensor Hall ya. Nah, yang ini. Ini merah ke positif. Hitamnya ke massa atau negatif. Coba sini lihat putaran sama ini. Ini diputar dikit. Hall 1 nyala. Hall 2, Hall 3. Sambil magnet diputar. Coba arahkan ke magnet kameranya. Nah, magnet ya diputar. Hall 1, Hall 2, Hall 3. Nah, ini menandakan sensor CKP ini berfungsi dengan baik. Untuk pengujian pulsernya, kita tarik dulu sensor Hall-nya. Ini biru ya, kita masukkan ke pulser. Kabelnya jangan salah ya, biru kuning. Ini pulser ya, biru kuning. Kita masukkan, berarti yang dipasang tiga ya, hitam, merah, sama biru ya. Nah, coba lihat ini pulser. Kita putar dulu lagi. Jadi ini menandakan pulser sensor CKP berfungsi dengan baik. Itulah cara pengujian sensor CKP menggunakan alat tester injector Richard AMK. Sekian, terima kasih.